Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian bagi Allah, penguasa semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, hari penghakiman dan pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Allah yang kami sembah, dan Engkaulah saja tempat kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan kesesatan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni lisana siddin hadiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya muliakan saudara pengacara majelis Ustaz Akmal, yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden Partai Islam Se-Malaysia, mantan Menteri Besar Terengganu, Ahli Parlimen Marang, dan bakal Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri. InsyaAllah. Adun Aturu Rendang. Yang saya muliakan Abang Mat Sabu. Abang. Tapi saya lebih muda dari saya. Dia 58. Kerana dia sentiasa nampak muda, saya kena panggil abang. Orang tua dia abang. Selaku timbalan Presiden PAS. Yang saya mulakan sahabat lama saya, Dr. Mahat Nur Manuti, selaku Ketua PKR Perak dan juga Ketua Penerangan PKR Malaysia. Seterusnya Tuan Haji Abu Bakar Hussein, Pesuruh Jaya PAS Negeri Perak. Para-para pimpinan dari Gabungan Pakatan Rakyat. Saya tak pasti sama ada DAP ada tidak di sini. PKR juga. Dan pimpinan PAS. Saudara-saudara kita yang dari UMNO. Sahabat kita semuanya. Kawan-kawan lama saya. Dan kawan baru juga. Dari PDRM. Pasti ada memang tugas keamanan. Seterusnya para hadirin, para hadirin ini saya tak bolehlah, saya lupa, dari dekat dan jauh, termasuk saudara-saudara saya yang ramai datang dari Pantai Besar, dari Batu Kurau, dari segenap pelosok tanah air, saya boleh kata begitu. Sebab ada tadi yang SMS saya, dia kata dia datang juga, iaitu dari Seksyen 7 Shah Alam. Takbir. Ada yang dari Ceras, dari Ceras, Kuala Lumpur,
dari Manjung, mana Razak itu di daerah sampai ya, lebih lama dari saya lagi. Si Razak ini dari Manjung. Langkawi pun ada. Tuan Silah nama Pak Latik dari ini kenal lah ya, ada bersama tadi. Latik ni dia kata kalau dia tak dapat ipar ni masa ramai-ramai dia kata kisahlah ke Abang Mat, Abang Mat mesti kenal dia. Ya. Tak kisahlah. Saudara-saudari sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya sedikitlah. Kerana orang kata tugas untuk campaign lah, untuk yang lain-lain untuk menyampaikan berita-berita hujah-hujah, penerangan-penerangan kita tinggalkan kepada mereka yang telah pun masuk Abang Mat tadi ya, orang bersabu kita, dan nanti bakal akan disampaikan oleh Tuan Guru Presiden kita. Saya apa yang ingin saya gunakan kesempatan ini seolah-olah sekadar memperkenalkan diri. Memanglah saya itu kelahiran laut, yaitu 25 September tahun 50, maknanya sudah hampir 62 tahun lalu lah. Masih berkemampuan lah untuk berbakti, sehat lagi insyaAllah. Walau bagaimanapun, saya rasa terharu sebenarnya. Kenapa? Meniti usia dah lanjut lah ya. Walaupun ada yang kata eh masih muda 62 ya. Tapi mengenang Rasulullah SAW yang mangkat pada usia 63 tahun. Ada yang memberi tempoh kepada saya depan ini dengan setahun lagi. Itu pun insyaAllah. Walau setahun, walau 10 tahun, itu semualah Allah yang menentukan. Tetapi selagi kita diberi nafas, diberi nyawa, diberi ruh, jasad kita mampu bergerak ke sana ke sini, insyaAllah kita kena manfaatkan. Kerana janji kita pada Allah, atau pada Allah membuat ketentuan kepada kita, tak lain tak bukan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan bukan hanya manusia, jin juga ya, semata-mata untuk mengabdikan dirinya, berbakti, mengabdikan, menyembah. Menyembah siapa? Menyembahku. Kalau bagi kita orang Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Asas dalam kita hidup, dalam kita berjuang. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini kaitan kenapa saya berada di sini. Untuk malam ini saya menyerahkan borang pada malam yang bersejarah, yang berbahagia ini. Ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran ayat 104. Hendaklah ada di kalangan kamu buat kumpulan yang membuat kebaikan, kebajikan, menyeru manusia ke arah melakukan amar ma'ruf, kebajikan, dan melarang manusia daripada melakukan kejahatan. Sesungguhnya mereka inilah yang aku janjikan kejayaan. Maknanya kita, setelah kita menyedari bahwa kita menawarkan diri untuk